Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta dan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari dosa-dosa dan juga dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi tidak pun yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad yang berhamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan dengan mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata manusia, yang telah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh, tunduk, takut, memohon kepada satu-satunya pencipta Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik perkataan dan rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sabi wa sallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sabi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan utama umat Islam dalam segala lini kehidupan, dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam masalah ibadah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan khusus dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perbuatan yang dikarang-karang, yang dibuat-buat dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan wahyu, dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atun dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa idlan fillan, dan keliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bertemu lagi tentunya di serial kepahlawanan pahlawan dalam Islam, serial orang-orang yang agung yang mulia, serial orang-orang yang telah mencapai prestasi dunia dan juga akhirat, serial orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk dijadikan sebagai idola. Mereka adalah orang-orang pilihan yang hatinya suci, yang perilakunya semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jauh dari perbuatan-perbuatan pelanggaran. Mereka memiliki rumah tangga yang sempurna, pendapatan harta yang sempurna, bahkan mereka punya kiprah yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini. Setiap berbicara tentang sahabat Nabi, kita sedang berbicara tentang figur-figur orang yang hatinya semuanya tidak ada celah kecuali diikuti dengan keyakinan sepenuhnya.
di atas tiga hal. Beriman bahwasanya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan di langit, di bumi, yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengurus, yang memusnahkan, yang menyiapkan semua kebutuhan dan asopan yang dikenal dengan rezeki. Dan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak boleh ada sekutu baginya mempartisipasikan makhluk dengan Allah. Tertanam sangat dalam di dalam hati para sahabat. Mereka sangat memahami kalimat ini. Sehingga muncul efek daripada keyakinan itu adalah tidak pernah menyembah, memohon, takut, bergantung. Bahkan mereka tidak pernah ragu sedikit pun terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali Allah mengatakan orang mati syahid masuk surga, mereka berlumba-lumba mengejar mati syahid itu. Tidak peduli lagi ada apa di hadapan mereka, sebanyak apapun jumlah pasukan musuh. Mereka pada saat mengetahui bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah perintah Allah, maka mereka tidak pernah kehilangan. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami tidak melihat seseorang di antara kami meninggalkan sholat lima waktu di masjid, laki-laki terutama, kecuali dia termasuk orang yang ada sifat kemunafikannya. Enggak ada. Sampai beliau mengatakan salah seorang di antara kami, sahabat-sahabat Nabi, kalaupun dia dalam keadaan sakit, maka ditopang oleh kedua temannya di kiri kanannya untuk membawanya sholat hadir di saf masjid. Jadi sangat luar biasa mereka mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak pernah diikuti dengan keraguan. Ini Allah, pencipta langit dan bumi, mereka tidak pernah ragu dengan masalah itu sehingga mudah ya untuk memohon, meminta, menyembah, hanya tunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang mereka punya ciri khas yang sangat luar biasa, meyakini tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya orang inilah manusia yang paling sempurna secara fisik, paling sempurna secara karakter, sifat, paling sempurna di antara semua nabi-nabi. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, mereka sangat tahu dan meyakini sabda Nabi SAW, semua nabi-nabi diutus sebelumku khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dan mereka sangat tahu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, kalau seandainya Musa dan Isa dua-duanya hidup di zamanku, maka tidak ada pilihan lain kecuali keduanya akan menjadi pengikutku. Mereka yakin adalah seorang figur. Kalau mau diidolakan seseorang yang punya kelebihan fisik, kenapa Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna fisiknya, paras wajahnya tampan, kulitnya putih, rambutnya hitam lebat, dan juga memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau dikatakan seseorang ayah, seorang suami, maka kita temukan beliau suami yang sangat luar biasa. Tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memarahi, dan hanya tegas mengingatkan kalau terjadi pelanggaran agama. Seorang ayah yang semua anaknya merasa tentram di tangannya, tidak pernah di bawah naungannya, tidak pernah merasa takut karena tidak pernah tangannya melayang memukul anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, dan beliau bahkan bermuamalah dengan sangat lembut. Figur yang sangat luar biasa dalam rumah tangga. Kita lihat dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW seorang pedagang yang jujur. Beliau SAW juga adalah orang yang punya martabat. Kalau berbicara, kalimatnya berbobot dan punya makna dan tujuan. Dan kalau tidak, beliau diam. Dan para sahabat sangat faham benar tentang masalah itu. Sehingga mereka betul-betul mengidolakan Nabi SAW. Tidak ada lagi orang lain. Sampai-sampai apapun yang Nabi SAW ucapkan, ya, titahkan, semua dikerjakan. Dan yang lain semua ditinggalkan. Tidak pernah lagi ada opsi lain. Dan mereka mengetahui firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan juga beriman, yang kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil sebuah keputusan, mereka masih punya opsi-opsi yang lain. Enggak ada lagi. Haram haram ditinggalkan, halal halal, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Ini ciri khas yang luar biasa yang semestinya kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mereka sangat yakin bahwasanya agama yang sedang mereka anut ini agama yang paling benar. Selain daripada agama Islam, batil, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diterima. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Imran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Al-Imran juga sama, ayat 85 Allah mengingatkan, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba pilih selain al-Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamu alaihi, maka itu ditolak dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Serta mereka sangat faham firman Allah SWT Al-An'am ayat 125 menjelaskan siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam, mempertahankan sampai dia mati. Mereka sangat faham firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar, afa man syarah Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih al-ayah, bahwasanya siapa yang Allah lapangkan, berikan kesempatan lahir dalam keadaan Islam, lalu atau dia dapat hidayah sementara dia sudah dewasa, lalu dia menganut, mengamalkan, lalu memperjuangkan agama Islam ini sampai mati, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Para sahabat tidak pernah ragu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Siksaan demi siksaan yang tertimpa mereka, seruan-seruan Allah dan Rasulnya untuk berjihad, membela agama ini dan berdakwah, mereka selalu berada di saf-saf pertama. Dan luar biasa ciri khas ini. Teman-teman sekalian, saya sudah ulangi dan sering saya ulangi kalimat ini di 5 pertemuan kita yang lalu, Tabligh Akbar dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Talha radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hari ini insyaAllah kita masuk ke tokoh sahabat yang luar biasa, orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Semuanya sahabat-sahabat ini luar biasa memiliki ciri khas yang saya katakan tadi. Mereka tidak pernah ragu dengan apapun dari 3 tadi. Allah Tuhan, tidak perlu nyembah dan cari Tuhan lain. Rasulullah SAW adalah seorang Nabi. Dan juga Islam ini agama benar sehingga mereka memperjuangkannya. Figur kita pada hari ini, figur atau sosok orang yang luar biasa. Saya waktu membaca tentang kisah beliau, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, terus terang saya melihat diri saya seperti semut yang berada di sebelah gajah, atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana seorang Zubair bin Awam yang akan kita lihat kiprahnya di medan jihad, luar biasa. Satu orang bisa mendobrak pasukan Romawi 250 ribu. 250 ribu orang didobrak oleh dia, masuk ke pasukan musuh sampai ke ujung belakang, kembali lagi ke pasukan muslimin. Keberanian yang di atas rata-rata. Saya tidak pernah peperangan Nabi SAW, Zubair tidak hadir radhiyallahu anhu. Dan setiap kali hadir dalam peperangan, pasti berada di depan. Dan pasti dia yang paling pertama menyerang. Subhanallah. Dan tidak pernah dalam penyerangan itu kelihatan sedikit saja masalah sifat pengecut misalnya atau ragu, sama sekali. Luar biasa. Nanti kita akan lihat banyak kisah-kisah yang luar biasa kiprah beliau dalam kancah-kancah peperangan. Dan kita sudah bahasakan dari awal, sampai Zubair bin Awam ini memang dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair bin Awam, 6 orang ini memang yang khusus ya. Pada saat Nabi SAW sebutkan hadis yang sudah sering kita sebutkan juga di 5 pertemuan kita yang lalu, pada saat beliau berada di gunung Hira dan beliau mengatakan, "Tenanglah wahai Hira," pada saat Hira lagi goncang, "sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada Siddiq," orang yang terpercaya Abu Bakar, kan? Kemudian juga ada syuhada, ada orang-orang yang mati syahid. Dan pada saat itu ada Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair. 5 orang ini semua mendapatkan sabda Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama 2 figur yang terakhir, Talha dan Zubair, 2 orang ini begitu mendengarkan sabda Nabi SAW tentang masalah mereka akan mati syahid, semenjak itu tidak pernah ada celah untuk mendapatkan mati syahid kecuali mereka di awal. Selalu, sengaja malah mencari. Ini luar biasa nih. Berarti begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ciri khas yang luar biasa. Sebelum kita mulai, saya akan mulai buka, saya akan berbicara dengan akhwat kita di belakang sana. Ada kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini dikatakan di belakang laki-laki bijak, di belakang laki-laki sukses, ada wanita yang bijak dan wanita yang sukses. Ternyata, akhwat kita, tolong garis bawahin,
lahirnya kader-kader umat yang luar biasa. Laki-laki yang memimpin umat ini itu di tangan para wanita yang luar biasa juga. Ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Betul-betul kepribadiannya kokoh, keimanannya luar biasa, keyakinannya sempurna. Sehingga memang dia mewariskan itu pada anak-anaknya. Dan ini kita lihat pada figur Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi SAW. Dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang, dan 2 beriman, 2 kafir, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan Islam. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib. Ibunya ya Zubair bin Awam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya. Bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini enggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anak. Tidak boleh ada rasa takut. Dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia. Ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil dan waktu itu belum masuk Islam. Itu data yang saya dapatkan, tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam. Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat, waktu Nabi SAW mengundang seluruh kerabatnya, terutama tante dan pamannya, di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sofia mengikrarkan syahadat. Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi yang sangat gigih mempertahankan agama, dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini. Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair agar menganut agama Islam, dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun. Masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Bakar. Kemudian Sofia, waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awam ini, beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah. Dan beliau wafat tahun 36 Hijriah. Tepatnya tahun 656 Masehi. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya, Sofia binti Abdul Muttalib, yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya, dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta, mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron, yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya, lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta. Tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya. Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia. Dusta, tapi sering terjadi. Jangan keluar, nanti kamu begini. Jangan kesana, nanti kamu begini. Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya yang tidak mendidik sama sekali. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya,
itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin besar umat ini. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini yang saya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah tahu dari saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri. Masih punya hubungan kerabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk, kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair, waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atasmu ada Nabi Siddiq dan juga Syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang dijamin surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin surga yang tersisa. Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah. Ini adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghunuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhunus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihunuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma. Kalau masih ingat, yang semua badannya dipenuhi dengan besi. Dan yang menghadapi 2 orang ini
Orang dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya. Adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal, seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia, seorang alim ulama. Seorang insinyur, ya insinyur juga yang puji ilmunya dia. Gitu kan? Dan seterusnya, bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan keberanian ini. Ada ciri khas sendiri, ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu, dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah dan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam darinya asalnya dari hamba sahaya. Seperti Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya. Jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Malik, Imam Malik. Dari Nafi', ini bantan budaknya Umar, Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan. Dan yang lebih besar daripada itu, hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahriru raqabah, fatahriru raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda. Dalam Islam seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan, kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi ada orang berhubungan suami istri batal puasanya karena ya melakukan hubungan biologis. Maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya, kafarahnya bebasin budak atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan? Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya.
Maka tuannya mengatakan, boleh silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah saya akan bayar setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya, kemudian 10 bulan kemudian dia bebas gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi dua, atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Uthbair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan, dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan, semua dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali. Diinfakkan semua di jalan, atau disedekahkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang. 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita. Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi, karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam. Tapi wanita-wanita yang hidup, yang terlibat dalam kehidupan Zubair bin Awam, ada 7 disebutkan dalam sejarah. Ada pada saat beliau meninggal memang 4 orang yang bersama beliau, tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah, saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya. Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan 4 istri sampai beliau meninggal dengan kondisi meninggalkan 4 orang istrinya. Dan dari wanita-wanita inilah, dari 7 orang wanita yang terlibat dalam hidup beliau, 6 orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang satu, ya, istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku-buku, di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini. Ini saya tambahkan. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal ya, Zatun Nitaqain, mendapatkan julukan dua orang yang memiliki, atau satu orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Garthur ya. Di Gua Thur. Di Gunung Sur maksud saya, waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah, dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah ibn Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali ya, Abdullah ibn Zubair. Dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah. Di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di dinasti Umayyah itu. Tapi yang jelas, beliau terkenal sekali, salah satu ulama'nya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua, laki-laki, Urwah. Yang ketiga, Al-Munzir. Yang keempat, Asim. Yang kelima, Al-Muhajir. 5 anak laki-laki dari Asma. Jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya 3 perempuan dari Asma, Khadijah Kubra, Ummu Hasan, dan Aisyah. Jadi 3 perempuan dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As, sahabat juga yang terkenal. Anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam, Amah binti Sa'id, yang dikenal dengan Ummu Khalid.
Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini, 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya Khalid dan Amr. Khalid dan Amr. Dan perempuan adalah Habibah, Sauda dan Hindun. 3 anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid. Memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini, istri ketiga, Mus'ab dan Hamzah. Anak perempuannya 1, Ramlah namanya. Ramlah, ya. Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini, ya. Masalah adanya beberapa orang istri, kemudian anak-anak beliau. Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama istri dan anak beliau. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab. Dan Zainab memiliki 2 orang anak, 2-duanya laki-laki, Ubaidah dan Ja'far. Ubaidah dan Ja'far. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan dari wanita ini, Zubair bin Awam dikaruniai 1 orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais dan memiliki atau Allah karuniai anak 1 dan beliau memberikan nama Khadijah Sughra. Tadi dari istri Asma binti Abi Bakar ada Khadijah Kubra, gitu kan? Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil, gitu kan? Istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir dan beliau meninggal sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat, siapapun yang mau mati syahid, menikahlah dengan Atiqah. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlintas dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar. Ini juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu. Karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9. Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk rincian, apakah sebab saya juga memang pribadi tidak menemukan ya, yang mana istri beliau janda, yang mana perawan. Saya tidak tahu. Karena biasanya tradisi sahabat, kalau ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda, pasti dilamar dan mereka menikah. Dan ada satu hal di sini yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali. Dan ini yang kadang-kadang masih peka di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami, dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabiat yang menolak poligami. Belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi SAW mendengarkan berita, ini kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media, dan di salah satu ada ustadz yang secara nasional mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami enggak usah ada. Subhanallah, gitu kan. Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita 2, 3, 4. Kalau kalian takut adil, tidak adil, baru 1. Gitu. Sampai Syekh Bin Baz mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian 1. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini. Dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal,
maka pasti para sahabat yang belum mati berlumba-lumba mendatangi rumah mereka sambil mengatakan, wahai Ummu Fulan, kami kalau habis masa iddahmu beritahukanlah kepada kami. Saya kembali dulu ke riwayat tadi. Ada orang yang menolak poligami sekarang dengan alasan riwayat ini, mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah di masa Fatimah masih hidup radhiyallahu anha akan menikah dengan anaknya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur, tapi anak perempuannya masuk Islam. Karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu Raja Mekah, orang-orang muslimin mengatakan, orang-orang dari Mekah mengatakan, orang-orang Quraisy, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal, sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam, menunggu titah dari Nabi SAW. Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun, dan riwayat mengatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat satupun sahabiat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini. Tidak pernah ada riwayat satupun saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahpahami. Waktu mendengar bahwasanya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, saya bukan melarang hukum poligami dan saya tidak menahan Ali untuk menikah lagi. Nabi SAW jelaskan, tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki, anak seorang nabi dan anaknya musuh Allah. Gitu kan? Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali, menahan, dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan tidak layak anak seorang nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur. Salah, saudara. Kita kalau bicara masalah hukum syar'i, tidak boleh membawa perasaan, enggak boleh. Karena kalau kita bawa perasaan, tidak akan ada jihad, enggak akan ada sholat malam, tidak akan ada lagi hujan lebat ke masjid, tidak akan ada membersihkan kotoran orang tua kita kalau bentuk bakti, tidak ada semua itu. Gitu kan? Akan hilang. Karena kita akan bawa perasaan. Tapi kalau dalam agama tidak ada perasaan. Apapun yang diperintahkan, bahkan sampai darah kita pun tertumpah di jalan Allah, kita tidak akan pakai perasaan. Memang sudah begitu. Itulah kesempurnaan orang-orang yang beriman. Tentu, saya tidak katakan setiap orang langsung spontan melakukan poligami. Dia harus belajar, punya ilmu. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau antum masih ingat dulu, pada saat kita membahas kisah Umar, kata-kata bijaknya dia mengatakan, berilmulah sebelum kalian memimpin. Berilmulah sebelum kalian melakukan sebuah perbuatan. Artinya kuasai dulu ilmunya. Poligami dalam Islam adalah bab tertinggi dalam rumah tangga, bab pernikahan. Orang harus menjalani dulu rumah tangga yang awal, membangun pondasi yang kuat, dan poligami itu jangan difikiri ikhwah di sini misalnya untuk dirinya. Akhwat juga di belakang, jangan berpikir poligami buat suaminya, keliru. Untuk dua-duanya itu. Dua-duanya punya maslahat dalam masalah poligami ini. Si suami mendapatkan tambahan pasangan karena menjalankan sunnah Allah, perintah Allah. Karena tidak ada laki-laki yang melakukan poligami dengan niat hanya hawa nafsu, kecuali pasti akan rusak rumah tangganya. Enggak pernah berhasil poligami itu. Tapi kalau niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya, memang ini adalah sebuah perintah Allah, dan dia juga tidak sampai merusak rumah tangga dia yang pertama, tidak ada udzur syar'i kalau dia rusak, maka insya Allah itu akan aman-aman saja, tidak ada masalah. Makanya dia merangkul pasangannya untuk sama-sama menyempurnakan agama itu. Sama-sama. Bagi akhwat yang suaminya menikah, maka dia akan mendapatkan sahabat yang dekat dengan dia. Ini bukan musuh, bukan saingan. Sampai dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan madu. Madu kan selalu manis gitu ya. Artinya orang yang selalu bisa memberikan kehangatan, ketentraman. Banyak teman-teman saya melakukan ini dan memang melakukan dengan asas agama. Subhanallah, kemana-mana pasangan hidup mereka sama-sama pergi. Bahkan ada teman saya yang sangat dekat di kota Makassar,
Itu sampai jadi buah bibir di Makassar, kemanapun istri-istri mereka dia jalan, sama-sama semuanya rame-rame. Mungkin orang kalau pakai perasaan, gak masuk di akal, kenapa harus begini? Kalau Anda belum bisa melakukannya, jangan menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akan kemana-mana rentetannya, akan menilai kenapa Nabi poligami, akan menilai kenapa sahabat poligami, bahkan lebih berat, kenapa Allah turunkan hukum poligami. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri salah satu dosen di kampus, karena dia mungkin pada saat lagi gembar-gembor masalah poligami di Indonesia, lalu dia mengatakan, "A'udzubillah dari poligami." Subhanallah. Kalau Anda belum mau kerjakan, ya silahkan sendiri saja, gitu kan? Jangan ajak orang lain. Kita disuruh mengajak orang lain untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan malah larang orang lain melakukan kebaikan. Seperti pernah saya kasih kasus contoh. Banyak orang mendatangi masjid. Pada saat dia temukan masjid itu kotor misalnya, karpetnya. Atau kerannya bocor. Gitu kan? Atau apa sajalah kekurangan, panas misalnya. Dia sholat, kemudian dia keluar. Yang ada, dia menghina rumahnya Allah. Masjidnya kotor, kamar mandinya kotor, panas kalau sholat di sana. Menghina rumah Allah. Kalau Anda punya rumah dihina seperti itu, mau enggak? Kalau ada tamu datang bilang, panas rumahmu. Misal, karpetmu kotor. Mau enggak kira-kira kita digituin rumah kita? Kita enggak mau. Bagaimana rumahnya Allah Azza wa Jal? Semestinya kita harus berpikir positif kalau kita datang. Bahkan lebih parah lagi ya. Kadang-kadang orang seperti ini melarang orang lain datang ke masjid itu. Ada temannya atau kerabatnya, mau kemana? Oh, saya mau sholat di masjid. Jangan, di sana panas. Sana kamar mandinya kotor. Di sana begini dan begitu. Bukan cuma sekedar dicukupkan dirinya yang tidak melakukan, punya andil, bahkan menghina. Ya, rumah Allah, hukum Allah di situ untuk kita sholat. Bahkan mengajak orang lain untuk juga melakukan itu, membenci masjid itu, membenci rumah Allah, membenci mengerjakan hukum Allah sholat di situ. Subhanallah. Mesti kita berpikir, apa andil saya? Kalau panas, belikan AC kalau Anda punya uang supaya panasnya hilang. Maka semua orang yang sholat di situ akan kita panen pahalanya karena dia merasa sejuk dan nyaman. Kamar mandinya rusak, ganti kerannya. Berapa satu keran? 30 ribu. 50 ribu rupiah, ganti. Semenjak baik itu, anggaplah satu tahun saja berlaku, satu tahun lagi bocor, rusak. Tapi satu tahun berapa banyak orang yang wudhu kita panen pahalanya? Berapa lama antum kalau ngangkat karpet masjid dekat rumah yang sudah kotor, pamit sama marbotnya, masukkan ke laundry? Atau coba, saya sering lakukan, dan alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada terlintas di benak saya sebuah program sosial, maka saya langsung lempar ke jemaah saya. Ini ada program motor untuk da'i, ini ada program untuk cetak buku ulang, ini ada untuk AC masjid, ini untuk dispenser, ini untuk ini. Jadi saya buatin program dan alhamdulillah dengan mudah bergulir karena saya ngajak orang-orang berbuat kebaikan. Allah mudahkan, Allah berkahi. Berapa banyak tempat yang sudah kita perbaikin, berapa banyak kasus-kasus masalah orang terlilit utang sudah terlunasi, dan beragam macam hal. Pikirkan bagaimana kita punya andil di situ. Ada orang, subhanallah, kasus dalam ini, contohnya ditarik dalam masalah poligami. Ada orang dia belum bisa poligami, dia menghina poligami itu. Gitu kan? Ini berbahaya sekali nih, menghina hukum Allah SWT. Kalau dia belum bisa, dia sendiri, jangan ajak-ajak orang lain. Gitu kan? Dan lebih parah daripada itu, tadi sama kasus masjid, dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua, lebih parah daripada itu, dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda masih belum bisa, maka berarti ilmu Anda yang belum sampai ke situ. Gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba pelajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal mendasar yang difahamin sekali oleh para sahabat dan sahabiat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi SAW menolak waktu Nabi nikah poligami. Enggak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun, tidak ada. Sama sekali. Yang ada, mereka cemburu, iya. Terjadi kecemburuan. Itu pun, ini tolong digarisbawahi. Saya sekaligus mengingatkan, karena ada di antara teman-teman kita da'i, subhanallah, mereka tidak poligami, terus mencak-mencak di YouTube, di mana-mana saya lihat cuplikannya. Ya, bahkan ada beberapa orang di antara teman saya baru rencana mau telepon gitu. Ngomong masalah mustahil poligami terjadi. Mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya. Subhanallah,
kok bisa mustahil, dari mana mustahil ini? Dan saya temukan ternyata teman-teman ini ternyata memang belum poligami. Emang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ. Bukan ahlinya, gitu kan? Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan orang-orang yang berpoligami yang memang istrinya punya andil di situ. Guru besar saya yang saya sangat kagumi, Dr. Saleh Suhaimi. Beliau buta matanya di Masjid Nabawi. Beberapa tahun lalu, mungkin kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sepupu beliau, Dr. Fahad, yang mengajar saya materi akidah di Masjid Nabawi, di kampus dulu di Madinah. Khalid, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah. Tolong dicarikan istri. Dia mau istrinya dari Indonesia. Baik Syekh, insya Allah. Saya iklanin di pengajian saya, waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin, ini ikhwah-akhwat, tolong ada seorang Syekh, beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 juz, gitu kan. Beliau seorang ulama, mufti. Seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta. Umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya, waktu itu saya belum poligami. Dan akhirnya, saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba tawakal Allah. Subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke HP saya. Ustaz, saya dengar ada berita begini, apa benar? Saya bilang iya, benar. Baik Ustaz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh. Syekh, ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan, umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan. Dan Syekh waktu itu sudah memiliki 3 orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya sampaikan, ini Syekh sudah punya 3 orang istri dan dia membutuhkan istri yang keempat. Subhanallah, ada di antara akhwat yang kita tidak fikir. Saya waktu itu masih menikah dengan 1 orang istri saya di Makassar, dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu. Ternyata ada di antara akhwat kita, dan umur mereka masih muda, mereka masih baru menuntut ilmu, tapi mereka mau. Dan akhirnya subhanallah, karena Syekh tidak melihat, maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu, karena akhwat ini pakai cadar. Waktu itu masih masuk di warnet, belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di HP bisa. Itu masih di warnet, kemudian masuk di warnet yang tertutup, ruangan tertutup. Ukhti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah dan Masya Allah sudah punya anak, sekarang sudah warga negara Saudi. Gitu kan, itu duduk di depan komputer, kemudian dibuka cadarnya, yang bantu Syekh untuk melihat istri calon istrinya, istri pertamanya beliau, Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah yang mengatakan, Syekh ini sudah cocok buat Anda. Lamar saja dia. Begitu nikah, si telepon, Khalid, saya sudah cocok sama ini, maka lamarkan. Saya lamarkan, kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar, dan berhasil alhamdulillah menikah. Sudah selesai, di waktu itu ukhti kita masih sekolah, masih kuliah, dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah. Setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup. Bahkan Ummu Abdillah berbagi malam. Awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh, dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang, saya kasih malam saya untuk orang ini, gak apa-apa, ini seperti adik saya sendiri. Dan dalam rumah tangga beliau itu, saya lihat luar biasa bagaimana istrinya itu seperti saudara, bahkan saling telepon, hari ini kamu mau masak apa, saya masak yang lain ya, terus begitu. Kalau supirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan, dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan. Saya gak habis berpikir kalau itu bisa terjadi, kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan banyak kasus seperti itu. Saya ikhwah berpoligami, saya pribadi. Dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput. Fadhal, jemput kakak kamu di bandara. Dijemput sama dia. Saya kasih duit, silakan belanja sama-sama. Bahkan saya ajak, kalau saya ke Makassar, saya ajak istri saya untuk datang. Dan alhamdulillah, saya tempat dalam satu rumah di Makassar, sama-sama, dan berjalan kehidupan. Saya keluar sama-sama satu mobil. Saya praktisi, dan saya temukan tidak ada masalah itu. Kok bisa ada da'i-da'i yang bicara, tidak mungkin. Subhanallah, orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong gitu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah-ikhwah sekalian, adalah jangan benci hukumnya Allah, enggak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan, kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus, masjid. Benci masjidnya Allah. Kemudian ajak orang lain benci masjid itu. Oh, subhanallah, ini hati-hati ada dosa di belakangnya, gitu kan? Jadi yang saya ingin titip beratkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Saleh, bukan ceritakan diri saya, tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah,
dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyak ya, wanita terlibat dalam hidup beliau, banyak keturunannya, dan itu bukan aib dalam agama Islam sama sekali, tidak ada aibnya. Dari sisi lain tidak boleh juga ikhwah, banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat, dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhi? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa, bujuk, rayu, sampaikan hukum syar'i. Buat, antum harus berhasil. Memang begitu. Gak mungkin kita buka cabang perusahaan, ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita, buka yang baru sementara yang pertama masih amburadul, administrasinya masih belum rapi, kemudian buka lagi cabang, tambah kacau nanti, rugi semua. Tapi dibuat rapi sedemikian rupa, baru kemudian buka lagi cabang yang lain, baru seterusnya. Dan ini perintah agama, perintah agama. Bagi yang masih belum bisa, saya sarankan niat saja. Apa boleh buat? Saya bilang niat agar antum meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali, berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji, gak ada duitnya, jangan bilang, oh saya gak mampu haji, sudahlah, meninggal. Gak dosa memang, gak dosa. Tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang, saya mau haji, ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutibalahu hasanatun kamila, dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, kutibalahu ashru adu'afiha ila sab'amiyya di'fin ila adu'afin kathira, dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam, niat sholat tahajud, niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat, tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu. Berdoa kepada Allah SWT, karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami, berdoa sama Allah, ya Allah, engkau turunkan hukum ini, dan berat dalam hati hamba ini ya Allah. Berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan, gitu kan, supaya bisa berjalan. Maka ini hal mendasar yang mesti diketahui. Dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini, dan juga Allah SWT telah menurunkan hukum dalam Al-Quran.